Apakah hukum kita berceramah membuka aib orang? Ha, hukumnya tengok apa keperluan. Kalau boleh keperluan itu maslahah, dibenarkan. Kalau bukan maslahah, semata-mata nak puaskan hati, haram. Contoh orang ini, dia memudaratkan kalau naik menjadi pemimpin. Boleh kita mengumpat cerita keburukan dia supaya dia tidak dipilih sebagai pemimpin. Dalil tengok banyaklah negara Islam yang merana rakyatnya bila tersalah memilih pemimpin yang jahat. Nah, dulu dia memang orang tahu dah jahat, tapi orang masih lagi nak sengka baik. Bang, akhirnya pemimpin yang jahat naik di atas. Siapa merana? Oh, satu negara merana. Agama rosak. Musuh-musuh Islam mendapat kemenangan. Nampak? Jadi boleh cerita. Bukan kata jadi pemimpin. Orang mari minta anak dara orang sebelah merisik khabar. Kita tengok, ku kenal kereta ni. Faham? Tengok-tengok. Presiden Persatuan Pecah Umum. Johor, contoh-contoh. Buat contoh. Presiden Persatuan Pecah Rumah Johor. Faham tak lagi? Penyamung besar dia ni. Balik ke Kemamang minta anak dara orang. Faham? Orang Kemamang ni tak tahu. Dah mari dengan kereta. Faham? Kan mari dengan ucu sikar tau. Faham? Mari dengan wajah. Minta anak dara orang. Mari takkan nak tunjuk dia puak-puak. Takkan mari pakai topeng. Takkan mari pakai parang. Tahu tak? Dah nak minta anak dara orang. Mari comel dengan baju Melayu. Kapi. Assalamualaikum. Aduh. Bismillah. Macam Arab tu. Faham? Ha, kita pun ya dah ni. Nak datang puak-puak. Faham? Ha. Jadi kita kaki dia balik. Kita pergi tanya. Dia mari buat benda tadi. Orang tadi. Mari minta anak puang ni. Faham? Anak Minang dah jawab. Jawab dah, tak jawab lagi. Kita beri masa lah. Kita akan jawab. Tuan-tuan terima. Dengar. Sebab apa saya kenal orang tadi. Kena kabur ke dia? Sebab mudarat. Rapak besar tu. Penjenayah besar. Faham? Tak kira pernah kau dadah ke apa ke. Faham lagi? Rosak anak orang lagi. Faham? Kena kabur. Padahal cerita buruk orang haram ke tak? Haram. Tapi kita cerita ni kerana maslahat. Nanti faham lagi. Kalau saja-saja nak sakit hati kan, kerana aku nak anak dara ni, aku nak mampu ni, tak boleh tu. Itu kerana nafsu, faham? Kerana menyelamatkan manusia lain daripada mudarat. Boleh cerita. Terkabur ke ayah dia, berapa besar dia Johor. Ketua besar tu, berapa? Faham? Ayah dia tahu dua, kita tahu, kita timbalang dia. Faham lagi? Nampak tak? Tapi kalau saja-saja ceramah nak buruk korang, tak boleh. Mesti nak mengelakkan mudarat supaya orang tidak terpedaya dengan dia. Kerana banyak je ni. Orang kalau kita tak khabar, orang ingat ke molek. Kita pilih jadi, tak kata pilih jadi pemimpin negara. Jaga peti duit kedai kita, punah kedai kita. Tahu tak? Orang yang memang kaki penipu, kaki curi duit orang, dia minta kerja kita sebagai cashier. Kita tak kenal, nampak baik, pakai pios, siap ngeridak atas kepala baru. Rupanya 5-6 kedai dah bahan biti. Kita tahu perangai dia. Wajib tak cerita dia. Walaupun mengumpat, harus pada syarak. Soalan seterusnya.